Wuh, Hino kita keren banget, coy. Pelan-pelan. Ini ngepres banget jalannya, guys. Uwan gak nih? Terus. Yo, what's up, guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Hari ini kita mau naik ke jalur Peru Extreme Dirt Road, guys. Menggunakan truk Hino warna merah ini, Sumber Jaya, guys. Sumber Jaya Indo. Keren banget ini Hinonya. Langsung saja kita hidupkan dulu nih, guys. Kita panaskan dulu nih sebelum kita berangkat, guys. Lampu nyala, strobo juga nyala, guys. Mantap dah pokoknya nih, guys. Ya, berangkat ke atas sana, guys. Tuh. Di depan jalur ini. Wih, truknya pakai aksesoris yang sangat keren ini, guys. Come on, kita berangkat, guys. Interior sudah dilengkapi dengan kamera, coy. Jadi aman ini ya, guys. Kamera depan. Ini kamera belakang kayaknya ada nih. Tapi ini yang nampak kamera depan aja, guys. Ini jalur awal-awal kita dulu main YouTube ya, jalur map Peru ini. Sekarang ada update lagi di versi 1.48, guys. Sepertinya ini tekstur jalannya berbeda ya dengan yang dulu, guys. Ini lebih bagus. Ada perubahan, dulu belum dicor, sekarang jalannya sudah dicor, guys. Ya nih, teman-teman bisa lihat bagus jalannya. Tapi nggak tahu apakah proyek jalan ini selesai sampai atas sana, karena dulu itu kan jalannya membelah bukit gitu, guys. Ya, di pinggir-pinggir bukit itu seperti di samping kiri, teman-teman bisa lihat bukit-bukit kayak gitu dibelah, ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti jalannya enak, guys. Sampai sini sih aman, guys, ya. Dan truk kita kuat. Pelan-pelan, Pak Sopir. Perlu ambil ancang-ancang. Oke. Masuk lurus, coy. Ini dia, guys, jalurnya, guys. Wow, makin rimbun ya. Setelah sekian lama nggak lewat sini, guys. Wih, sebelah kanan itu mantap banget. Yang belum nonton video kemarin, kita ada touring atau adventure, guys, ya. Adventure di pegunungan di game The Crew Motor Fest menggunakan motor BMW Adventure, guys. Seru banget, guys, kemarin, guys. Oh, masih ada alat berat nih, guys. Sepertinya sedang mengerjakan proyek ini, coy. Ternyata sampai sini doang, guys. Belum sampai ke sana, coy. Ini masih jalan coran kecil ya ini, ya. Cor-coran kasar ini, guys. Tapi lumayan lah daripada jalan berpasir, guys, licin, guys. Yang nggak nahan ini sempit jalannya, guys. Waduh, ini termasuk truk kita ceper karena menggunakan pelindung yang boys, jadi rawan gasruk di sini, guys. Makin hijau makin rimbun, guys, ini, guys. Pepohonannya, guys. Wah, kita diputar ke bawah nih, guys. Habis turun nanti naik lagi nih. Coba, guys, kita tengok, guys. Oh my god, jalannya kayak gini, guys. Pelan-pelan saja, Pak Sopir. Hino kita keren banget, coy. Pelan-pelan. Ini ngepres banget jalannya, guys. Dan untungnya di sini tidak ada trafik lewat sini nih. Kalau mabar ya boleh nih, guys. Lewat sini, guys. Seru, guys, nih kalau mabar, guys. Aman santosa. Perlu ngajak bocil nih kita ke sini nih. Mabar, guys. Oh. 2% damage, guys. Apa yang gasur tadi, guys? Bemper depan ya. Kalau pelindungnya sih enggak kayaknya, guys.
Bemper depan ini guys, rawan guys. Karena dia ada bawahnya itu ya, kayak winglet gitu guys. Hati-hati. Ini tikungan ekstrim guys. Lumayan tinggi guys. Kita berada di ketinggian yang ekstrim ini. Tapi ini masih bagus ya jalannya. Tidak ada yang berlobang guys. Aman semua guys. Aman sentosa guys. Nah, bunga-bunganya juga bagus ya. Makin subur ini. Gas terus Pak Supir. Aduh 3% damage udah guys. Hati-hati, depan ada tikungan lagi nih. Peru, ini memang terkenal ekstrim nih Peru nih guys. Orang-orang yang lewat di sini mungkin sudah terbiasa. Untuk pertama kali kalian lewat sini, ini mendebarkan sekali guys. Jalannya guys di sebelah kanan ini tidak ada penghalang atau trotoar ya. Semua terang cuman pohon-pohon ini aja guys. Keamanannya guys. Slip jatuh ke kanan udah. Kalian membuang satu buah truk di sini. Usahakan minyak kalian full ya kalau mau lewat sini guys, karena di sini tidak ada tempat pengisian bahan bakar atau bensin eceran, tidak ada di sini. Kalau udah sampai atas, nanti sampai perumahan baru ada bengkel dan minyak eceran. Sini tidak ada guys. Wih di kanan guys, kelihatan guys tuh jalannya guys, di bawah guys. Mobil-mobil pada lewat ya. Tuh. Di puncak gunung kita guys. Awas, mati nih guys mesinnya guys. Tekuk kiri habis Pak Sopir. Aduh, ada yang gasur guys. Mundur dikit ya. Tuan gak nih? Terus. Oke. Masih bisa lolos guys di sini guys. Agak nanjak nih guys, perlu tambah gas ini ya supaya kuat. Klakso dulu. Numpang lewat mbah, mbah-mbah yang menunggu jalur ini. Tidak ada orang sama sekali guys. Kalau tadi di bawah masih mending, ada alat berat ya parkir ya. Sini tidak ada guys. Wah, tikungan lagi nih. Kembali kiri dikit. Kencang guys. Putar kanan habis. Wah, lumayan ekstrim nih tikungan. Hampir mirip si tinjau loik nih guys. Si tinjau kelok 44 ya. Tapi ini lebih tinggi kayaknya guys. Bukitnya lebih tinggi ini ya. Lebih terjal guys. Kalau di kelok 44 masih mending, bisa berpapasan dengan dua mobil. Ini satu mobil doang nih guys. Wah, tikungan. Masih nampak dari sini nih, jalan di bawah guys. Sopir ini tidak ada rasa takut guys, ngegas terus. Gaspol pokoknya nih. Anja guys. Udah mau sampai kita guys. Aman guys, aman guys. Ntar lagi kita sampai nih. Tenang saja Pak Supir. Jangan takut. Aduh nih pohon nutupin jalan coy. Oke tikungan coy. Awas coy. Akhirnya guys sampai atas juga guys. Oh my god. Ya teman-teman, kita sampai atas ini dan di depan sudah terlihat sebuah bangunan ya.
Ini kita sampai atas, guys. Pelan-pelan, Pak Sopir. Oh, depan dealer nih kita ya. Nampaknya kita di depan dealer, guys. Terus. Pakai tronton masih aman ya di sini, guys. Aku kira tadi itu bakal sulit pas di tikungan, ternyata enjoy. Enjoy aja, guys. Kita masuk gudang, coy. Nah, di kanan itu ada lanjutannya, guys. Kalau teman-teman mainin map ini, jalur ke kanan tadi itu lanjutannya, guys. Tapi kita mau bongkar muatan di sini. Hop. Akhirnya masuk di sini, guys. Oh, di sebelah situ ya. Dekat mobil merah itu, guys. Aduh, duh, duh. Putar dulu kanan, coy. Putar kanan habis. Terus, terus. Hop. Kiri habis. Oh, 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 mana nih, guys, parkirnya, guys? Kurang pas, coy. Agak sempit nih di belakang nih, guys. Terus, waktu bayar. Oke, teman-teman, sampai juga di sini. Matikan dulu, guys. Ya, perjalanan yang cukup ekstrim tadi, guys. Akhirnya kita sampai di atas. Dan kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa, teman-teman, nonton video sebelumnya ya. Scroll, guys, di channel aku, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.